Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Kembali saya mengulangi tema kita kemuliaan Anak Domba. Kalau tema ini tentu langsung terpikirkan pada kita bahwa kemuliaan Anak Domba ini mengarah kepada Yesus Kristus. Beberapa minggu lalu, bahkan bulan, kita merayakan perayaan Minggu Sengsara. Kita merayakan Paskah, dan kita sudah melewati akhir Minggu Paskah. tersirat dalam pikiran kita bahwa tema ini menjurus kepada Yesus Kristus. Dari tiga bacaan yang sudah kita dengarkan bersama-sama dalam kisah para rasul yang pada pasal ke-9 ayat 1 hingga ayat ke-6 mari bersama-sama kita melihat apa yang dikisahkan di dalam tentang seorang Saulus, seorang yang pemberani, seorang yang luar biasa kejamnya, membantai umat Kristiani, membantai orang-orang yang tidak taat kepadanya, seakan-akan ia menjadi penguasa. Sikap otoriter dan kekejaman ada pada dirinya, apalagi pada kalangan orang-orang Kristen yang begitu dibencinya. Dalam diri Saulus seakan-akan ia dipandang sebagai orang yang terhormat, orang yang ditakuti, orang yang dimuliakan. Tetapi, apa yang terjadi, saudara-saudara? Kisah Saulus ini mengajarkan kepada kita, bagi orang yang tidak mau menerima Yesus Kristus, bagi orang-orang yang hidup di dalam keberdosaan, bagi orang-orang yang tidak percaya kepada kuasa Tuhan. Kisah Saulus ini diperjumpakan ketika dalam perjalanan menuju ke Damsik. ia ditampar oleh roh kudus Ia direbahkan oleh Tuhan Kuasa Tuhan bertindak atas dirinya Sehingga ia bertanya dalam perjumpaan itu siapakah engkau Suara Tuhan pun menyapanya Akulah Yesus demikian firmannya yang engkau aniaya itu. Saat itu pula di dalam kesadaran rasu di dalam kesadaran Saulus ia sadar bahwa kekuatan yang ada pada dirinya, keberanian yang ada pada dirinya, hal-hal yang sungguh menjadi kebanggaannya ternyata Saudara-saudara tidak mampu berhadapan dengan kuasa Tuhan, itulah yang dalam kisah Rasul Paulus mengatakan bahwa apa yang ia lakukan, apa yang ia punya, ternyata semua itu adalah sampah. Dalam pengakuan Rasul Paulus, ketika ia adalah Saulus. Ia berdiri, tetapi ia tidak dapat melihat karena ia berada dalam keadaan buta. Tuhan menutup penglihatannya, Tuhan membutakan Dia, tetapi dimaksudkan dalam pembacaan kita ini tersirat bahwa maksud Tuhan membutakan Rasul Paulus, membutakan Saulus adalah Tuhan mau memperlihatkan kuasanya. Tuhan mau memberi kesadaran kepada Saulus sebagai orang yang menjadi tujuan Tuhan untuk dipilih. Kalau kita renungkan secara dalam, ketika Saulus mengalami kebutaan, sesungguhnya ia melihat Tuhan dalam kebutaannya, lalu kemudian. Dalam kisah para rasul, pembacaan kita: Ananias, Ananias menjadi sasaran Tuhan untuk menyampaikan kuasa Tuhan. Ananias pun bertanya, "Di mana?" Kayaknya Ayu Ting Ting ya, mencari alamat. Di mana? Kira-kira. Tetapi Tuhan mengatakan, "Pergi ke jalan lurus di rumah seorang yang bernama Yudas dari Tarsus. Jumpai orang itu, jamah dia. Kuasa Tuhan diletakkan melalui Ananias." Apa yang terjadi, saudara-saudara, dari kalimat sebelumnya? Di situ dikatakan, "Pergilah." Ketika Ananias mengikuti perintah itu, berarti Ananias menerima kuasa. Ananias menerima perutusan. Ananias menjadi sarana alat Tuhan untuk menyatakan kesembuhan, untuk menyatakan, menyampaikan kemuliaan Tuhan, dan di kala itu dalam perjumpaan dengan Saulus akhirnya Saulus pun dapat melihat ini sekilas dalam pembacaan kita. Yang kedua Saudara-saudara, yang kita baca dalam kitab Wahyu pada pasal yang ke 5 pada ayat yang ke-11 sampai pada ayat yang ke-14, di awal tadi saya mengatakan, pasti sudah tersirat dalam pemikiran kita bahwa tema ini menunjuk kepada Yesus Kristus, bahwa hanya Dia saja yang memiliki atau yang empunya kemuliaan itu. Dikisahkan di dalam penglihatan Yohanes di Pulau Patmos ini dipaparkan. Kalau di awal-awal pembacaan, di ayat-ayat pembacaan di situ muncul sebuah keraguan bagi Yohanes. Bagaimana tidak dikatakan bahwa gulungan itu tidak ada satupun yang dapat membukanya, bahkan Yesus sendiri tidak layak untuk membukanya, sehingga penglihatan ini membuat seakan-akan Yohanes itu sedih, bahkan ia menjadi ragu. Tetapi lalu kemudian di ayat-ayat berikutnya mengisahkan bahwa ternyata anak domba yang berhak membuka ya, gulungan kitab itu. Itulah yang selalu diartikan sekarang-sekarang adalah buku kehidupan. Dan di ayat yang ke-11 sampai 14 mengisahkan dengan benar bahwa hanya dalam kemuliaan Allah itu Dalam kemuliaan anak domba itu Semua tertera di dalamnya Bahwa kemuliaannya itu Meliputi kuasa dan kekayaan dan hikmat Dan kekuatan dan hormat Dan kemuliaan dan puji-pujian bagi dia yang duduk di atas tata bagi dan bagi anak domba adalah puji-pujian dan hormat, dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Di sini mau menjelaskan kepada kita, saudara-saudara, bahwa hanya Tuhan saja yang dimuliakan. Saya tidak perlu singgung lagi dalam pengadilan. Mungkin gelar saja, kalau orang di pengadilan itu di hadapan hakim, dia bilang, "Yang mulia, ya, ia yang mulia." Ya. Itu sebuah penghormatan, tetapi kemuliaan ya, itu mau menunjuk bahwa hanya dia yang empunya dari semua yang ada. Hal yang ketiga, saudara-saudara, di dalam pembacaan kita, dalam Injil Yohanes pasal 21 ayat 1 hingga ayat yang ke-19, sebuah kisah yang luar biasa ketika Yesus menampakkan diri ketiga kalinya kepada murid-muridnya, yaitu kepada Simon Petrus, ya, bersama dengan teman-teman yang lain mereka sudah pergi menangkap ikan tetapi di malam itu mereka tidak mendapatkan apa-apa Mungkin sedikit kita agak bergura dengan firman Tuhan kalau mau mengatakan begini ketika Yesus mengatakan tebarkanlah jalamu Mungkin dalam pemikiran Petrus ya mungkin dalam pemikiran Petrus bisa saja kalau kita bergurau, dia akan mengatakan begini: "Siapa orang ini? Saya ini sudah pengalaman, sudah tahu tentang arah angin, sudah tahu bahwa pasang surutnya air, sudah tahu bahwa di situ ada ikan dan lain sebagainya. Dia tidak tahu bahwa yang sedang berdiri itu adalah..." Yesus. Dan dalam ketidaktahuannya mungkin saja ia berkata, oh seenaknya saja ini orang menyuruh-nyuruh sementara kita orang yang sudah ulet, orang yang sudah biasa. Malam hari saja kita tidak dapat ikan, sementara di siang itu mereka disuruh masuk ke dalam danau dan menebarkan jalannya ke sebelah kanan perahu. Bagaimana mungkin di siang hari Sedangkan ini saja, kalau kita pergi mapekan siang-siang, ada ke ikan didapat. Saya kira jarang, bahkan mungkin tidak ada, kecuali kalau ikan yang betul-betul ikan yang lepas puasa kah atau bagaimana. Atau mungkin ke, kebetulan lewat saja kesenggol dengan kailnya, mata pancingnya, ikan kesasar yang kena. Di siang hari, mana ada ikan, tetapi di saat itu sosok yang berdiri di tepi danau itu mengatakan, "Tebarkanlah jalan, dan apa yang terjadi, saudara-saudara, perintah ini, amanah ini, diikuti oleh Simon bersama dengan teman-temannya di dalam pembacaan kita." dikatakan demikian bahwa Simon bersama dengan Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dan anak-anak Sebedeus dan dua orang murid yang lain. Mereka menebarkan jala itu. Dan ketika mereka menebarkan jala itu, kesaksian dalam pembacaan kita bahwa mereka mendapatkan ikan 153 ekor banyaknya Ikan besar Tapi jangan kita pikir bahwa itu ikan paus Yang jelas dia ikan besar 153 ekor Sehingga jala itu hampir koyak Hampir robek Dan mereka tidak punya Kekuatan untuk mengangkat jala itu sehingga teman-teman yang lain datang membantunya. Lalu, kemudian saudara-saudara, dalam pembacaan kita juga ini, ketika mereka sudah mendapatkan hasil, ya. maka orang yang berada di tepi pantai itu mengajak mereka. Dengan mengatakan, "Mari sudah tersedia ikan dan roti, lalu kemudian murid-murid diajak untuk membakar juga atau makan bersama dari ikan yang mereka tangkap." Saudara-saudara, apa yang kita mau pelajari dari kemuliaan Tuhan yang terjadi di pinggir pantai itu? Seperti saya katakan tadi bahwa menuruti perintah Tuhan, amanat Tuhan sesungguhnya kita sedang menerima kehadiran kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu salah satunya adalah berkat. Berkat ketika mereka menerima perintah itu untuk menebarkan jala di sebelah kanan. Lalu mereka mendapatkan berkat itu. Kemudian, saudara-saudara, hal yang berikut di dalam pembacaan kita: pertanyaan Yesus sendiri tersirat mau menyingkap kesalahan yang sudah dilakukan oleh Simon Petrus itu pada saat ketiga kali ia menyangkal kepada Yesus. Karena itu bahasa yang terjadi dalam pembacaan kita ini adalah sebuah pemulihan bagi Simon Petrus yang sudah menyangkal. Karena itu ketika ia ditanya Simon Petrus ya anak Yohanes apakah engkau mengasihi aku? Ketiga kali ia mengungkapkan ucapan itu dan pada pertanyaan yang ketiga, tersirat dalam pikiran Petrus bahwa ini juga adalah cara ketika ia menyangkal Yesus, menyangkali Yesus. Karena itu, dalam pembacaan ini, saudara-saudara, pertanyaan yang tiga kali ini pula adalah satu, salah satu. Bagaimana Yesus memulihkan Petrus tiga kali? Ia menyangkal Yesus memulihkan dia dengan tiga kali ucapan, "Apakah engkau mengasihi Aku?" Dan karena Petrus benar-benar adalah orang yang dijamah oleh Roh Kudus, dijamah oleh Tuhan, sehingga... Ia pun sadar, ia menjadi pribadi yang sadar dan benar-benar mengungkapkan ucapan bahwa benar Tuhan, Aku mengasihimu. Dan dalam kesadaran itu, saudara-saudara, kita tahu, kita saksikan Petrus yang diteguhkan menjadi murid kesayangan, menjadi sosok pribadi yang... Mendapatkan gelar batu karang yang teguh, pribadi yang pada akhirnya dari sebuah kesalahan ia tampil menjadi pribadi yang sungguh mempertahankan keimanannya, keyakinannya atas Yesus yang sudah bangkit itu, yang mengakui bahwa Ia benar adalah Tuhan dalam kehidupannya. Namun saudara-saudara dalam pembacaan kita juga ini sekaligus mengingatkan kepada Petrus Bagaimana Petrus di masa lalu ya, Dalam pembacaan kita Di masa muda engkau mengikatkan pinggang dan kemanapun engkau mau pergi Engkau kehendaki Tetapi di masa tua di sini mau menyingkapkan bahwa Sebuah masa akan menimpa Petrus dalam keyakinannya Dalam perjuangan pemberitaan Injil Ia akan mendapatkan ya. penganiayaan, terbukti saudara-saudara bahwa Petrus sendiri mati, dibunuh ya. dalam posisi salib yang terbalik. Saudara-saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan, yang kita sudah dengarkan bersama-sama. Baik dalam kisah para rasul, baik dalam Injil Yohanes, sama-sama sebuah amanah, sebuah cara Tuhan memilih, memanggil, dan menyatakan kemuliaannya kepada orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Tuhan. Mereka yang siap diri memberi diri untuk diperintah, mereka yang siap diri untuk menerima amanat, mereka yang sesungguhnya dalam kesadaran tahu tentang kuasa Tuhan dan tidak berpaling kepada kuasa-kuasa yang lain, mau menyatakan kepada kehidupan manusia. Di satu sisi, bahwa sesungguhnya hidup kita ini, keadaan kita ini, adalah kehidupan yang terbatas. Semua yang ada pada kita adalah titipan. Karena itu, kita diajak untuk hidup sebagai pribadi yang rendah hati, sebagaimana penyataan Tuhan: "Rendah hati, Tuhan hadir pada diri Yesus Kristus." anak domba yang adalah gambaran ternak atau hewan yang benar-benar taat, tulus. Domba adalah hewan yang sungguh mengenal suara ya, gembalanya. Dan domba adalah hewan yang mudah dan gampang diatur. Gambaran ini, kesetiaan ini yang digambarkan sebagai anak domba, Yesus sendiri men perlihatkan, ya. menyatakan diri sebagai anak domba. Karena itu, Saudara-saudara, mereka yang menerima serta mereka yang Dihadirkan dalam hidupnya, kemuliaan Tuhan itu, maka mereka menjadi representasi dari kehadiran kuasa Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, ketika kehidupan kita, kehidupan yang melayani, kehidupan yang memberi, kehidupan yang menolong, kehidupan yang menghadirkan. Kebahagiaan di tengah kesusahan dan lain-lain sebagainya adalah sebuah cara Tuhan di dalam menunjuk kepada kita, menyatakan kepada kita bahwa Ia yang Maha Kuasa, Ia yang Maha Perkasa, Ia yang penuh hikmat, itu hadir dalam kehidupan kita. Karena kita adalah orang-orang yang dipilihnya, yang dikasihinya, orang yang bertobat, orang yang menerimanya, layak untuk melakukan hal-hal demikian. Tetapi, saudara-saudara, maukah kita menyingkirkan, menggeser dalam kehidupan kita untuk memamerkan bahwa sesungguhnya kemuliaan itu ada pada kita? Jangan-jangan, karena kita ini orang yang sudah mapan, orang yang sudah pintar, dan lain sebagainya, justru kita menggeser kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan hanya ada kepada mereka yang bertobat, sebagaimana Saulus dipulihkan, sebagaimana Petrus dipulihkan. Kemuliaan Tuhan hanya dapat dinikmati dari orang-orang yang ingin berjumpa dengan Tuhan, orang yang hidup dalam pertobatan, orang yang benar-benar kembali kepada jalan Tuhan, sehingga ia sungguh boleh melihat dan merasakan kemuliaan Tuhan itu melingkupi kehidupannya. Karena itu, saudara-saudara sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Penglihatan yang dinyatakan kepada kita sekarang ini supaya kita dapat melihat kembali kehidupan yang sedang kita jalani, supaya kita kembali ke jalan yang benar, bagaimanapun cara manusia berbuat sesuai dengan keinginannya. Tetapi kuasa, kekayaan, kemuliaan, dan pujian kepada Tuhan tidak akan terlepas dari kehidupan saudara dan saya, sebab segala sesuatu ada pada kuasa Tuhan. Tarpujila, Jesus Cristo. Amém.